bahawa hari ni topiknya ni, adakah pelarian Rohiyah ni dia makin besar kepala ataupun kerajaan gagal untuk bertindak? Jadi ni tu guys, pelarian ni besar kepala ke ataupun kerajaan gagal untuk bertindak? Tak kisahlah kerajaan mana, kerajaan BN ke, kerajaan Pakatan Harapan ke, kerajaan Perikatan Nasional ke, tak kisah. Jadi ini topik dia yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Aki Channel. Sebelum kita lanjutkan dengan video ini, pastikan anda subscribe dan juga tekan butang loceng Aki Channel. Kita saya cari, memang tak ada pun. Memang tak ada yang minta hak sama rata. Sebaliknya, memang ada tuntutan surat daripada NGO Rohiyah ni yang minta berkenaan dengan status pekerjaan. Bermakna pelarian dibenarkan masuk, dibenarkan untuk bekerja dan minta insurans kesihatan, gaji yang adil daripada majikan. Jadi ini antara permohonan-permohonan yang memang ada dimohon oleh mereka wakil kepada pelarian Rohiyah. Yang mana surat yang kita, yang mana saya tahu surat ni, saya siarkan surat surat ni dihantar kepada Kuala Segaran, Menteri Sumber Manusia sebelum ini, suatu PH mentadbir negara. Jadi live malam ni pun bukan saya nak salahkan PH mata-mata, tidak. Sebaliknya kita kena sedar bahawa hari ni topiknya ni, adakah pelarian Rohiyah ni dia makin besar kepala ataupun kerajaan gagal untuk bertindak? Jadi ni tu guys, pelarian ni besar kepala ke ataupun kerajaan gagal untuk bertindak? Tak kisahlah kerajaan mana, kerajaan BN ke, kerajaan Pakatan Harapan ke, kerajaan Perikatan Nasional ke, tak kisah. Jadi ini topik dia yang mana korang, pelarian Rohiyah ni besar kepala ataupun kerajaan gagal bertindak? Apa kata korang? Aku nak dengar kata korang dulu. Sepuasa ni dah puasa. Saya mesti dah puasa. Kan? Ada pula tak puasa pula. Tak ada tu apa, tapi kita orang dah fed up dengan sikap warga Rohiyah kat Malaysia. Ya, ya, betul, betul, betul. Tengok apa respon korang. Dia komen lambat sikit, dia naik lambat sikit. Kerajaan gagal bertindak, orang negara kita pun ramai tak ada kerja. Betul, betul, betul. Saya tak nafikan ramai orang negara kita tak ada kerja. Mehrom, mehrom. Dia kata membantu pembangunan ekonomi Malaysia. Abah dia. Dua-dua pun kena. Zeta Lee. Dua-dua pun kena. Dua-dua. Bermakna pelarian Rohiyah ni pun masalah. Kerajaan pun gagal. Okey, cantik. Kerajaan sekarang ni kena bertindak. Ya, betul. Mana komen ni lambat sangat masuk ni. Dua-dua, sir. Encik Suhaimi, Encik Suhaimi. Dua-dua, sir. Ya, betul. Saya nak baca komen lagi ni. No Rohiyah. Lepas tu bisa kahwin. Semua orang bertanggungjawab. Hazar Haji Kamarudin. Setuju, bang. Semua orang perlu bertanggungjawab. Jadi dalam isu Rohiyah ni, saya, bila hari ni kecoh, saya buatlah research sikit. Saya tanya dengan member-member, saya tanya dengan kawan-kawan. Dan apa yang saya dapat, dia macam gini guys. Kita faham, isu pelarian Rohiyah ni makin hari makin memualkan kita. Saya pun mual. Memualkan kita. Kalau ikut daripada jumlah statistik yang saya dapat, daripada bulan untuk sampai bulan Februari, sampai bulan Februari, pelarian Myanmar, Myanmar yang berada di Malaysia ni berjumlah 154,000 yang berdaftar. Ini yang berdaftar ni 154,000. Jadi saya tak tahu berapa banyak yang tak berdaftar. Let's say kita kata ada 50,000 tak berdaftar pun, jumlahnya dah jadi 200,000
pelarian Myanmar yang ada kat Malaysia ni. Dan pelarian Rohingya saja ada 130,000 lebih yang berdaftar. Jadi ini ada dua, satu yang berdaftar dengan UNHCR, yang ada kat UNHCR, satu lagi yang tak berdaftar. Sama ada mereka baru sampai ataupun mereka menunggu untuk dapatkan proses UNHCR tu, walau alam, kita tak tahu. Tetapi memang jumlah dia banyak dan jumlah ini sangat membimbangkan. Tak ada siapa yang tak bimbang. Sebab ironinya mereka ni hari ni, kalau kita tengok, memang menguasai. Kalau cerita pasal-pasal burung selayang tu, daripada saya ingat dah berapa tahun dah cerita pasal Rohingya yang menguasai pasal burung selayang. Dah banyak tahun dah, sampai ada kes kejadian bunuh dan sebagainya. Jadi saya rasa hari ni kalau nak cakap pasal pelarian Rohingya besar kepala, saya rasa ya, mereka besar kepala. Besar kepala kerana kegagalan kerajaan. Hari ini kita cakap terus terang. Kita jangan berselindung, kita jangan sembunyi-sembunyi. Sewaktu Barisan Nasional menjadi kerajaan, kerajaan BN telah gagal untuk menyekat kemasukan pelarian Rohingya ni. Kerajaan BN gagal. Bukan saja gagal untuk menyekat kemasukan pelarian Rohingya, malah kerajaan BN juga gagal untuk memastikan mereka yang masuk ke negara kita ini berdaftar. Jadi ini kegagalan kerajaan BN. Bila sampai kepada Pakatan Harapan pun gagal juga. Malah mereka Pakatan Harapan nak minta pula bahawa mereka ini, pelarian-pelarian ini diiktiraf. Tuntutan yang dibuat oleh Pakatan Harapan.